Sobat Kuliner Media Indonesia, sekarang saya sudah berada di kawasan Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara. Di sini kita mau ngapain? Kita mau makan makanan Thailand yang katanya itu otentik banget dari Thailand. Yaitu ada di Santai. Yuk, ikut kita coba sama-sama. Datang ke Santai. Pendampingnya sausnya. Sausnya dari apa ini? Kalau boleh tahu? Dari rempah-rempah untuk gurih. Dari cual-cual. Oh, di cual-cual aja. Oke, okay. Cara makannya di cual-cual. Ini pakai abon juga ya? Iya. Pakai di on the top-nya abon. Abon. Jadi itu gurih banget. Ininya renyah dan sausnya itu sedikit manis, tapi rempahnya kuat sih, strong. Gitu. Ini enak buat makanan pembuka. Jadi sausnya ini creamy ya mas ya? Creamy dan gurih. Enggak pedes, enggak pedes juga. Jadi ini creamy gurih. Dicampur sama kalamarinya ini ya. Cuminya. Kalamarinya teksturnya enggak kematangan, pas, jadi enggak keras. Terus dicampur sama sambalnya ini. Sausnya dari kuning telur ya mas ya? Iya, sama coconut cream. Coconut cream sama bumbu kari, jeruk nipis, bawang putih sama cabai. Ini sausnya enak, segar, asam, pas dipaduin sama saus karinya ini, enak banget. Kuahnya itu adalah gurih, creamy, dan nggak terlalu asam kayak tom yang biasa ya pada umumnya. Enak. Kalau dari daging sendiri ini kelihatan lembut banget. Buntutnya kayaknya masaknya lama ya mas. Berapa lama mas ini? 1 jam sampai 1,5 jam. Oke. Dan ini lunak banget. Buntutnya tuh lembut dan meresap banget, bumbunya nyatu sama si kuah tom yumnya. Ini pas banget kita makan pakai nasi hangat. Dan basil yang digoreng. Okay. Bisa dari campurin kacang tanah. Kacang tanah yang digoreng basil, kacang tanah yang digoreng, bumbu black pepper ya mas ya. Dan sausnya namanya saus magic sauce. Nah. Magic sauce. Dari campuran rempah-rempah. Oh, dagingnya juga lembut ya mas ya? Iya. Jadi ini dagingnya lembut, nggak keras, terus sausnya juga sedikit manis, nggak terlalu pedas. Ini pas banget buat rame-rame makan pakai nasi juga enak. Bebek yang
taburin bumbu coconut cream. Rempah-rempah juga. Coconut cream pakai rempah, pakai bawang goreng ya? Iya. Ini sama cabai kering. Oke, cabai kering ini bawang putih ya mas ya? Iya, bawang putih. Oke. Bisa coba bebeknya. Bebeknya lembut dan ini sausnya berasa banget kelapanya, coconut cream ya, gurih, creamy, cocok juga buat anak-anak dan pakai nasi hangat, ini juga pas banget, ini enak. Ini dessert yang terakhir kita itu ada milk pudding karamel kaki gori, jadi ini ada snow ice yang disiram sama cream. Terus ada saus karamel ini yang kita siram kayak gini sebelum dimakan. Terus ada kacang almondnya juga. Dan di dalamnya ini nanti ada pudingnya. Kita coba. Ini enak, rasanya tuh lembut. Dan waktu di mulut tuh langsung meleleh gitu ya. Dan saus pudingnya juga berasa banget. Ini enak kok. Ini rekomen juga. Jadi buat para sobat kuliner medium ini semua yang lagi ada di daerah Jakarta Utara, mungkin bisa mampir ke San Thai di Pantai Indah Kapuk. Ini selain makanan Thailand yang otentik dari Thailand, juga ambience-nya juga beda, tropical garden, jadi bikin kita yang lagi sibuk-sibuk kerja tiba-tiba makan di sini tuh lebih santai. Kayak gitu, sesuai dengan namanya, santai.